Hello, peminat makanan Indonesia. Akhirnya kita orang datang tempat makan lesehan yang viral di Seri Kembangan. Nak makan kat sini, kena buka kasut dan duduk bersila atas lantai dengan meja rendah-rendah beralas surat khabar. Kat sini menyajikan hidangan popular dari Yogyakarta. Nama-nama makanan kat sini pun semua pelik-pelik. Yang lagi unik, sambal diorang ada sebanyak 22 jenis. Ini nasi berdondong. Ada ayam, ada ikan keli dan tiga jenis sambal. Sambal penyet hijau, merah dan kedondong. Kita orang juga order menu yang paling famous kat sini, nasi begado. Nasi ni ada dua jenis haiwan darat, ayam dan daging dia. Memang sangat lembut dan sedap. Nasi berdendang ni ada ayam dan telur gobar gabul. Set dia semua nasi banyak gila. Confirm korang kenyang sampai esok. Kita orang juga order sambal mangga muda, my favourite sambal paru, sambal udang yang boleh makan dengan kulit udang sekali, dengan sambal sotong baby dan sambal cempukat terung pipit. Nasi goreng gila ni memang gila. Portion dia saya boleh makan dua kali. Dia ada udang, ada daging. Indomie hijau ni pedas sikit. Saya lepas makan terus berpeluh tapi rasa syok. Gado-gado dia rasa sangat sihat dengan sayur-sayur. Untuk minuman, teh botol dekat restoran Indonesia memang wajib. Jibada, soda bandung dia akan menggembirakan lepas minum dan jus jeruk akan menghilangkan kepedasan. Nah, datang sini waste je tempat makan lesehan Seri Kembangan.